بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يدِه الله فلا مضل له ومن يدل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalal wa kullu dalalatin fi nar wa ayyuha talaba Tanjukan pelajaran kita para pembahasan tentang awal-awal terjadinya kesyirikan di masa kaum Nabi Nuh. Takala terjadi kesyirikan di masa Nabi Nuh, yaitu di mana mereka tatkala meninggal dari orang-orang soleh di masa mereka lalu mereka membuat patung atau melukis ya mereka membuat patung-patung atau foto-foto mereka dengan berjalannya waktu sehingga akhirnya mereka menyembah foto-foto tersebut atau patung-patung lukisan yang mereka buat tersebut mempelajari kisah-kisah terjadi sebuah peristiwa menjadi suatu pelajaran bagi kita bahwa dari sinilah penyebab diharamkannya patung dan foto itu. Kenapa? Karena dia merupakan salah satu wasilah yang menyebabkan terjumusnya seseorang ke dalam kesyirikan. Cuman dalam kisah peristiwa kaum Nabi Nuh ini, awal terjadinya kesyirikan adalah di mana kaum Nabi Nuh ya generasi yang berikutnya Pak Manya di kita jelaskan awalnya mereka tidak menyembah foto dan patung-patung tersebut namun dengan berganti generasi generasi ya kemudian semakin merajalela kebodohan tentang agama maka pada akhirnya syaitan mewahyukan kepada atau membisikkan kepada orang-orang yang bodoh tersebut alqaisyatan fi qulubil juhal meyakini bahwa mereka mereka orang saleh tersebut Masuwiru ya au masawarusura wa saikhim bahwa orang-orang tersebut tidak membuat foto-foto atau patung-patung guru-guru mereka masyeikh mereka kecuali mereka untuk meminta syafaat melalui patung-patung itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'abaduhum itulah awal terjadi kesyirikan. Sebenarnya terjadi juga dijelaskan dalam riwayat lain oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa dalam surat Nuh ya, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Aulai asma'u rijal salihin min qaumi Itu adalah nama-nama orang soleh di kalangan kaum Nabi Nuh. Nah, hal seperti ini masih dilakukan oleh sebagian orang-orang kaum Muslimin, di mana mereka memajang foto-foto yang mereka anggap sebagai wali orang soleh, ya, sebagai cara untuk mendapatkan syafaat berkah dalam usaha mereka sehingga sebagai mereka memajang foto-foto orang soleh tersebut di rumah mereka atau di toko-toko mereka demi sebagai cara atau meyakini dengan mengantungkan foto tersebut memasang foto tersebut di rumah mereka maka keberkahan senantiasa dapat di rumah mereka keberkahan semakin turun di rumah mereka semakin senantiasa turun di rumah mereka mereka akan terhindar dari bahaya atau penyakit. Demikian keyakinan-keyakinan yang dipenuh oleh kaum Nabi Nuh sebelumnya masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin pada hari ini. Ya, Mereka-mereka yang belum memahami penyebab terjadinya kesyirikan dan juga bagaimana terjadi kesyirikan tersebut dan apa itu kesyirikan tersebut. Bahwa kesyirikan pertama disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah salihin berlebih-lebihan di dalam apa memuji menghormati memuliakan orang-orang saleh bentuk berlebih-lebihan itu adalah meyakini bahwa foto-foto mereka dapat memanggil rahmat memberikan berkah menjauhkan dari bahaya atau meyakini kuburan-kuburan mereka sebagai tempat-tempat yang penuh berkah dan karena itulah mereka menjadikan kuburan-kuburan soleh sebagai tempat berdoa untuk bertap berzikir beribadah dan sebagainya nah ini adalah bentuk dari apa wulufis solehin membuat lukisan-lukisan mereka lalu memajang lukisan-lukisan itu buat di rumah mereka ya atau di kedai-kedai dan toko-toko mereka sebagai cara untuk mendapatkan keberkahan bahkan sebagian ada yang mengecualikan bolehnya memajang-majang foto di rumah ya Bilang di pajang itu adalah foto kiai atau wali itu dikecualikan. Padahal tidak ditemukan ada pengecualian di dalam dalil syar'i maupun penjelasan para ulama. Ulama menjelaskan hadis bahwa malaikat tidak akan masuk berkunjung ke rumah-rumah yang ada di dalamnya foto dan atau orang-orang yang memelihara anjing. Innal malaika la tadkhul baitan fihi kalbun aw sura. Ukama kala salam salam bawa malaikat. Ini maksud malaikat ini adalah malaikat ratu rahmah. Nah, keyakinan serupa masih terdapat di sebagian masyarakat. Maka kita lihat sebagian masyarakat masyarakat yang belum mengenal aqidah tauhid atau belum memahami dengan baik aqidah tauhid masih menjadikan foto-foto itu sebagai cara atau sebagai ajimat dan sebagainya bahkan juga ada yang masang di mobilnya agar selamat dalam perjalanan dan sebagainya atau apa, apa menyimpan foto-foto tersebut di dompetnya sebagai cara meyakini terlindung dari bahaya ini adalah bentuk-bentuk keyakinan yang berbau kesyirikan yang harus ditinggalkan oleh setiap muslim taib takalat menjebar kesyirikan di kaum Nabi Nuh tersebut. Walamma fa'alu dhalika, takalat mereka lakukan hal-hal demikian. Ya, dan perkara gulu terhadap orang soleh para ambia ini adalah penyebab terbesarnya manusia terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka dari itu orang Yahudi dan Nasrani ketika Habsarul Anha bertanya kepada Rasulullah SAW melihat di negeri Habasyah mereka menjadikan kuburan-kuburan soleh mereka sebagai tempat ibadah. Rasulullah SAW menyebutkan haula idha halaka fihim soleh ala masjidan masjidan mereka tak kala ada orang soleh yang meninggal di kalang mereka mereka bangun masjid di sekitar kuburannya atau mereka jadikan sebagai tempat ibadah kuburannya tersebut tempat yang selalu dikunjungi sebagai tempat untuk mengalap berkah dan sebagainya ini adalah keyakinan-keyakinan menyimpang dari akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh para semua para anbiya kepada umat mereka. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ha, laknat Allah lah atas orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan orang-orang saleh mereka atau para nabi mereka sebagai tempat untuk beribadah. Maka tugas semua perambia yang pertama Rasul yang pertama dan Nuh alaihi salam. Kalau maafkan Allah mereka melakukan hal demikian, ya meminta syafaat ke patung-patung, foto-foto, meyakini bahwa roh mereka hadir di rumah mereka sebagainya. Arsalamullahu arsalallahu ilaihim Nuhan alaihissalam. Allah mengutus Nabi Nuh kepada mereka. Allah mengutus kepada mereka Nabi Nuh alaihissalam. Karena itulah disebut Nuh awal rasul ila ahli al Kenapa? Karena dia adalah rasul yang pertama, nabi yang pertama berdoa kepada kaum musyrikin. Dan itu sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa awal terjadi kesyirikan di muka ini adalah di kalangan kaum Nabi Nuh. Maka oleh sebab itu para nabi yang diutus sebelum Nabi disebut rasul. Karena di antara perbedaan nabi dan rasul itu adalah nabi yaitu seseorang diberi wahyu oleh Allah SWT untuk berdakwah di kalangan kaum mukminin untuk memperoleh keajaran para rasul dan nabi sebelumnya ya adapun rasul ialah para ulama adalah yaitu orang yang diutus oleh Allah SWT untuk memarahi kesyirikan itu kaum musyrikin dalil tentang Nuh awal rasul adalah hadis syafa'ah di fi film yawmal qiyamah film mahsyar hadis syafatul kubra di padang mahsyar tak manusia berbangkit dibangkit oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kubur mereka ya lalu mereka berada di padang mahsyar dalam kondisi yang penuh dengan kelelahan dan juga bermacam bentuk penderitaan azab ya yang mereka alami di padang mahsyar. lalu mereka mendatangi kaum Nabi Nuh uh, lalu mereka mendatangi Nuh, uh, Adam alaihissalam Lalu mereka berkata kepada Adam ala tara mimma nahnu fi isfa' inda rabbik ya Adam anta abul bashar wa asjada lakum wa asjada lakal malaikatu wa ya Adam engkau adalah manusia bapak semua manusia manusia yang pertama diciptakan Allah khalaqa Allah bi yadihi khalaqaka Allah bi yadihi Allah telah menciptakan kamu langsung dengan kedua tangannya wa asjada lakal malaikatu dan Allah juga menyuruh malaikat sujud kepadamu ia menunjukkan tentang bagaimana kelebihan Adam, kemuliaan Adam ini. Engkau adalah Nabi yang paling mulia, si Allah. Karena engkau adalah bapa semua manusia. Ya, Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kemudian juga Allah memerintahkan malaikat untuk kepadamu. Jadi, ala taram mana Tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami? Isfa'lana inda rabbik. Mohonkan kepada Rabbmu syafaat bagi kami. Jadi mereka di sini meminta kepada Nabi Adam untuk memohon syafaat. Itu berdoa kepada Allah agar diizinkan beri syafaat kepada manusia yang sedang dalam penderitaan dalam kondisi diazab kepada masyarakat tersebut. Di mana dalam hadis disebutkan, bahwa matahari sangat dekat dengan kepala manusia. Manusia ditenggelamkan dari sebagian keringatnya. Sebagai manusia tenggelam oleh perik, sebagai manusia oleh sebagai oleh keringatnya. Masing-masing manusia masing -masing memiliki penderitaan dan adab yang berbeda-beda pada hari itu. Lalu Adam mengatakan, Inna inna Rabbi qad ghadab al-yawm. Lam yaghdab mithal qabla wala ba'dah. Sungguh Rabku hari ini adalah marah. Dan tidak pernah marah sebelumnya juga tidak akan marah seperti ini setelahnya. Idhab ila Nuh. Pergilah kalian kepada Nuh. Fa innahu awal rasulin arsaw ila al Ar. Nuh itu adalah rasul yang pertama dikirim Allah, diutus Allah kepada penduduk bumi. Maka mereka datang kepada Nuh. Ya Nuh ala tara mimman anu ya Nuh anta aw rasulin arsalak Allah ila al arq ala tara mimman fi wa Nuh engkau adalah rasul yang pertama sekali diutus Allah kepada penduduk bumi. Tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami? Ya isfa lana inda rabbik. Mohonkanlah syafaat kepada Rabb untuk kami. Baik. Ini yang disebut dengan tawasul bidu salihin memohon syafaat kepada orang saleh, di mana orang saleh itu adalah hidup dan bertemu berada di hadapannya, bukan sebagaimana diasumsi sebagian orang bolehnya meminta syafaat kepada para ambia yang telah meninggal mereka berada di alam barzah, ya pada orang, -orang saleh yang telah meninggal. Adapun memohon syafaat kepada orang saleh yang masih hidup, memohon syafaat dalam arti mohon doanya. Sebenarnya yang akan dimohonkan oleh manusia kepada para ulul Azmi di hari kiamat pada padang Masyar, itu adalah hal yang dibolehkan Taib. kemudian Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaum yang telah terjerumus ke dalam kesyirikan di daum ini Adam agar Allah agar mereka kembali kepada ya agar mereka kembali kepada agama Adam dan anak cucu Adam yang mereka telah berlalu sebelum terjadinya perubahan agama tersebut Itu agama tauhid sebenarnya disebutkan riwayat Ibnu Abbas adam wa kulum ala ala tauhid jarak antara Adam dan Nuh adalah 10 kurun 10 abad atau 10 generasi yang mereka semuanya berada di atas tauhid. Baik. Fakana min amrihim maka sallallahu fi kitabi. Nah, apa yang terjadi di kalangan mereka lah sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana mereka mengejek Nabi Nuh. Yang mengolok-olok Nabi Nuh. Dan sebagainya. Sehingga berapa lama Nabi Nuh berdoa di tengah mereka? Itu hampir seribu tahun. Berdakwah di tengah kaum di kaumnya. Namun tidak ada di antara mereka yang beriman kecuali sedikit. Lalu akhirnya Allah menimpakan azab yang besar kepada mereka dengan menenggelamkan mereka terjadinya banjir yang luar biasa. Ya, sehingga bumi mengeluarkan air dari langit, hujan tidak berhenti. Dan sebelumnya Nabi Nuh telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal. Baik, kemudian ketika datangnya janjian Allah Subhanahu wa taala, ini suatu menunjukkan benarnya dari salah Nabi Nuh adalah termasuk di sini mukjizat Nabi Nuh alaihi Maka Nabi Nuh menaikkan kepada kapalnya ke atas kapalnya setiap jenis makhluk satu pasang. Setiap burung, setiap hewan dinaikkan ke kapalnya. Ya, kemudian setelah begitu lama balulah kering air kemudian semua manusia hari ini ada keturunan dari anak cucu Nabi Nuh alaihissalam. Maka terjadilah dari peristiwa mereka apa yang Allah ceritakan tentang dalam ke Al-Quran tentang mereka. Ya. Summa amara nuhun wa safina al Kemudian setelah terjadinya banjir bandang janjir besar itu, akhirnya itulah setelah itu baru Nabi Nuh memakmurkan dan juga orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh, binatang-binatang ikut bersama Nabi Nuh, itu dah yang penghuni bumi berikutnya. Di semua orang kafir, semua orang musyrik habis bersih disapu oleh banjir saat itu. Tenggelam mati semua. Tinggallah Nabi Nuh dan orang beriman di atas kapalnya. Itulah yang berikutnya memakmurkan bumi ini. Wa barakallahu fihim. Allah beri berkah pada mereka. Wanta fil umaman wa baqa islam Lalu menyebarlah di muka bumi ini kembali manusia di berbagai penjuru dunia ini, penjuru bumi Ya, berkelompok-kelompok bersuku-suku, dan mereka masih tetap memegang Islam. Muddatan dan lain itu Yaitu masa yang tidak tahu berapa lamanya. hadatsa syirk Kemudian selalu kembali lagi terjadi kesyirikan. Paarsalaw rusul, maka Allah mengutus rasul kepada setiap umat. Ya, yang terjadi dengan mereka kesyirikan. Wa ma min umatin ummatin illa khala Ya, nadhir wa ma mereka kesyirikan. Ya, yang fiha rasulan Tidak ada satu generasi dari umat ini atau kelompok di kalangan umat ini dari umat manusia kecuali Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul yang mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, yang mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah. Maka tidak satu pun ke umat, bangsa suku kecuali Allah telah mengutus kepadanya seorang rasul yang bitauhid yang memerintahkan mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhaum syirki mencegah mereka untuk berbuat kesyirikan. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat 36, "Wa ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yastanibut tawut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah wa yastanibut meninggalkan beribadah kepada Tawud. Qad qala ta'ala Demikian pula Allah sebutkan dalam firman-Nya itu dalam surat Al-Mukminun ayat 44 wala tsumma arsalna rusulana tatra kemudian setelah itu Allah mengutus rasulnya kami utus rasul kami kata Allah Subhanahu wa secara berturut-turut tatra itu secara berturut kur kullama jaa'a ummatan rasuluhha kadzabuhu setiap datang seorang rasul kepada umat ya setiap datang kepada seorang sekelompok umat seorang rasulnya mereka dustahkan. Inilah bahwa tidak ada satu pun kelompok umat kecuali Allah telah mengirim kepada mereka seorang rasul. Mana dalilnya? Walakad ba'atna. Sungguh kami telah mengutus kata Allah kulli umatin. Pada setiap umat. Fi kulli umatin. Pada setiap umat. Kira di situ. ya Artinya tidak ada satupun generasi manusia ya yang tidak pernah sampai kepada mereka seruan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an Dan juga Allah sebutkan summa rasul rusulana tatra. Kemudian kami utus rasul kami secara berturut-turut. Kullama ja'a ummatan rasuluha Setiap datang kepada umat seorang umat seorang, umat, seorang rasul Ya, para umat seorang rasul, mereka mendustakan rasul itu. Dalam kisah syuara khatamaku biqaulihi. Dalam kisah-kisah para ambiya dalam syuara syuara, setiap selesai kisah para nabi, surat syuara itu adalah kisah para ambiya di dalamnya isinya, setiap selesai dari kisah para ambiya itu, Allah tutup dengan firmannya yang berbunyi, inna fidalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sungguh pada yang demikian itu, apa maksudnya? Dalam kisah-kisah para anbiya tersebut bersama umat mereka la ayatun la ayatun ya la ayatan inna inna fi dzalika la ayatan ya wa ma kana mu'minin. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tanda-tanda kebenaran yang di, putus dengannya para anbiya. Ya, maka tidak sedikit Allah mengisahkan para anbiya dalam Al-Qur'an bersama umat mereka. Para anbiya menjelaskan tauhid kepada mereka, menyerukan tauhid, menyiarkan kepada mereka mukjizat-mukjizat untuk meyakinkan mereka tentang kebenaran yang dibawa oleh para rasul tersebut. Seperti mana sebagaimana yang tadi kita sebutkan yaitu Nabi Nuh alaihi ya diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah kapal besar kemudian ketika terjadinya muka bumi ini banjir yang menutup semua permukaan bumi ya maka Nabi nuh diselamatkan Allah dengan kapal tersebut bersama orang beriman dengannya dan juga setiap jenis binatang atau hewan yang dinaikkan oleh Nabi nuh ke kapalnya mereka selamat dari kisah-kisah itu kata Allah terdapat pelajaran ke kalian bahwa keselamatan Itu hal dengan beriman kepada Allah. Dengan mentauhikan Allah. Bahawa kehancuran, penderitaan, azab yang besar adalah bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Bagi orang-orang musyrikin. Maka Allah kisahkan bagaimana Allah menghancurkan umat musyrik dari kaum Nabi Nuh. Orang-orang musyrik dari kaum Nabi Saleh. Umat, -umat musyrik dari kaum Nabi Hud. Umat-umat musyrik dari kaum Nabi Lut. Ya, dan setiap Muhammad, Musyid, kaum Nabi Semua Allah ceritakan tentang kisah mereka. Bagaimana kesudahan setiap kaum yang kufur, yang ingkar. Mau beriman kepada Nabi mereka. Dan tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh para Rasul tersebut. Dan tidak mau mengisahkan Allah dalam segala ibadah mereka. Ini pelajaran. Inna ayatan. Kata Allah, sungguh dalam demikian terdapat pelajaran kalian. Tidakkah kita melihat pelajaran apa yang dialami azab oleh Allah kepada umat-umat yang kufur, ingkar, bermusyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula sebaliknya, bagaimana Allah menyelamatkan orang beriman bersama kaum Nabi Nuh dan para nabi-nabi yang lainnya dengan umatnya. Bagaimana Allah menyelamatkan Musa dengan kaumnya dan menghancurkan Firaun. Bagaimana Allah menyelamatkan para anbiya yang lain bersama umatnya. ya dan menghancurkan umatnya yang ingkar dan kufur dengan nabi tersebut. Baik, maka oleh sebab itu setiap kisah-kisah tersebut terdapat pelajaran bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa benarnya apa yang diserukan oleh para nabi, kebenaran yang dibawa oleh para nabi tersebut nyata di dunia di mana Allah menyelamatkan mereka dan menghancurkan orang-orang menentang mereka. Wa wa makanan aksarohum mukminin tidaklah kebanyakan mereka mau beriman, tapi kebanyakan mereka wa makanan tidaklah kebanyakan mereka beriman. Ya sedikit mereka yang beriman kata Allah. Maka sawallahu subhanahu wa taala ajilina. Maka Allah mengisahkan para ambiyah dengan pengikut-pengikut itu -pengikut untuk memberi pelajaran kepada kita. Kama kala Taala lakukan nafikasasihim ibratun. Sungguh telah ada pakai kisah mereka. Siapa mereka tersebut? Kisah-kisah para tersebut terdapat pelajaran ibrah. Pelajaran, dapat ibrah bagi kita. Li'ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Bagi orang-orang yang memiliki akal. Sungguh dia akan melihat berbagai pelajaran-pelajaran ya di dalam kisah-kisah para tersebut. Maka ini pentingnya tentang belajar sejarah, baik sejarah nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW maupun seca, sejarah Rasulullah SAW secara khusus. Di sini letak pentingnya belajar sejarah tersebut karena dari situ banyak sekali fakta-fakta, bukti-bukti yang memberikan keyakinan kepada kita atas kebenaran apa yang dibawa para ambiya, ya dan juga menunjukkan kepada kita kebinasaan-kebinasaan orang-orang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala laqad kana fi qasasim ibratun albab sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka tersebut pelajaran bagi orang-orang yang berpikir banyak pelajaran di sana ya dari pelajaran pelajaran keiman dari kisah keperamanya wa maka kana apa yang Allah kisahkan Al-Qur'an dari kisah-kisah para tersebut bukanlah cerita-cerita yang dibikin-bikin bukan cerita-cerita dongeng tapi itu adalah ini di antara benarnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana bukti kebenaran beliau beliau diberi berita tentang perkara-perkara nabi yang sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui yang gaib tentang apa yang telah berlalu. Ya, maka di antara kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di mana Allah mewahyukan kepada beliau tentang kisah-kisah para ambiak sebelumnya bersama umat mereka dan dari kisah-kisah tersebut ya terdapat pelajaran-pelajaran yang mungkin membuat umat Nabi Muhammad SAW untuk semakin yakin dalam beriman kepada Allah, semakin takut untuk berbuat maksiat atau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sebutkan dalam surat Yusuf, ya baik dengan kisah Yusuf, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah, kisah, Nabi Lut, kisah Nabi kisah Nabi Shuaib, dan para ambiyah-ambiyah lainnya. Ya, laqad kana fi qasasihim albab. Sungguh tidak ada pada kisah-kisah mereka itu pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal atau orang, -orang yang memiliki pikiran. Maka hadisan yuftara. Itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Baik. Jadi dari situ juga dapat pelajaran bagi kita bahwa apa yang Allah kisahkan tentang ambia dalam Al-Qur'an itu adalah satu kenyataan yang telah terjadi pada masa yang lalu. Dan masa yang lalu tidak akan ada satupun dari umat manusia dapat mengetahuinya. Kalau bukan karena wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya umat-umat Yahudi juga tidak mengetahui tentang ajaran dan kisah para ambiak mereka. Kecuali melalui Al-Quran yang Allah wahyu kepada Rasulullah Wasallam. Walama ankara Allah ala unas min hadil ummah fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam asya'a fa'aluha nah sekarang baru belum masuk nah kalau Allah mengingkari atas manusia-manusia di kalang umat ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang mereka lakukan qala ta'ala Allah berfirman alam yatihim naba'ul ladina min qablihim jadi ketika Rasul mengajak orang kafir Quraisy untuk beriman kepada Allah untuk mentauhidkan Allah meninggalkan menyembah beribadah kepada selain Allah, meninggalkan berbagai bentuk kesyirikan, ya, mereka masih banyak ingkar. Lalu Allah katakan, "Alam tidakkah sampai kepada mereka? Bukankah telah datang kepada mereka nabu alladzina min qablihim cerita-cerita orang-orang sebelum mereka? Tidakkah sampai mereka? Masihkah mereka akan kufur? Tidakkah mereka mendengar bagaimana dihancurkannya umat-umat yang berlalu? Jadi maksudnya alam ya Walidin, waladin qablihim tidakkah sampai kepada mereka ya cerita orang-orang sebelum mereka kaum nuh kisah kaum nabi nuh bagaimana wa adin kaum ad ad itu kaum siapa itu nabi siapa saleh wa samud kaum siapa ha ah. nabi samud adalah saleh ad adalah kaum nabi hud Hmm. Wa qawmi Ibrahim, juga kaum Nabi Ibrahim. Wa madian, dan ashabu madian, itu Nabi Shu'aib. Maka Allah katakan, tidakkah orang kafir Quraisy itu belum pernah mendengar cerita umat, bagaimana dihancurkannya umat Nabi Nuh? Apakah mereka akan mau, akan siap menghadapi azab yang sama? Tidakkah cukup itu sebagai pelajaran mereka tak ada apa yang terjadi pada umat berlalu? Yang dialami oleh kaum Ad, yang ada lebih kaum Samud. Bagaimana hancurnya kaum Ad? Bagaimana hancurnya kaum Samud? Ya, kemudian juga kaum Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga ashab Madian. Jadi ini adalah pentingnya untuk diceritakan kepada umat Islam tentang kisah-kisah umat yang bersama Nabi mereka agar mereka mendapat pelajaran, ya, dan takut untuk berbuat kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah SWT. Di mana Allah telah banyak membinasakan umat yang berlalu karena kemaksiatan dan kekupuran mereka kepada Subhanahu wa ta'ala. Baik. Silakan azan dulu. Baik. Tadi disebutkan pentingnya menghayati kisah-kisah para anbiya bersama umat yang berlalu untuk diambil pelajaran ya agar orang-orang yang Kabur yang diri kepada agama Allah, melihat dengan nyata balasan bagi orang-orang yang kufur dengan Allah yang tidak mau beriman kepada Allah SWT dan kepada perambiaannya. Demikian sebaliknya, juga petolong Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Ini meyakinkan terjadinya perbandingan itu untuk dilihat apa balasan, kebahagiaan, kesenangan yang diraih oleh orang beriman. Dan juga azab penderitaan siksaan dialami oleh orang-orang yang kufur dengan Allah. Kemudian maka dari kan Rasulullah SAW dan juga Rasulullah SAW mengkisahkan kepada para sahabatnya kisah-kisah orang umat-umat yang berlalu untuk apa? Untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Karena sejarah adalah sebaik-baik bukti, ya sebaik-baik bukti untuk meyakinkan. Ya, tentang sebuah peristiwa di mana juga disebutkan di awal pelajaran kita sebutkan di mana ulama mengatakan bahwa sejarah akan terulang hanya tempat pelaku masanya yang berganti setiap tersebar kemaksiatan kefuran pasti azab Allah akan datang di masa kita betapa banyaknya kita saksikan ya teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang sudah tidak berhenti lagi, tidak bisa berhenti dengan ayat-ayat syariah, Allah tegur mereka dengan ayat-ayat kauniyah. Banjir bandang, gempa, letusan gunung api, ya dan berbagai bentuk azab yang Allah timpakan. Agar manusia ya, kembali kepada jalan yang lurus, mengikuti kebenaran dan takut kepada Allah yang maha kuasa. Yang bisa dengan sekonyong-konyong memberikan azab kepada mereka tanpa perlu ada pemberitahuan. Ya, dengan sedetik saja mereka bisa hancur semuanya dengan azab Allah Subhanahu taala. Maka demikian Rasulullah SAW juga mengisahkan pada sahabatnya kisah-kisah orang sebelum mereka li'tabiru bidzalika agar mereka mengambil pelajaran. Ya. maka ilmi Demikian para ulama mereka menceritakan ya sejarah kehidupan Rasulullah SAW, baik dalam pelajaran maupun dalam bentuk tulisan dan karangan mereka. apa yang terjadi antara beliau dengan kaumnya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana peristiwa beliau awal berdakwah di kota Mekah, ya diusir oleh masyarakat Taif, jurah ke Madinah. Setelah jurah ke Madinah, beliau bagaimana beliau menghadapi bahaya orang munafikin, bahaya ahlul kitab, bahaya kaum musyrikin. Kemudian bagaimana beliau waktu di Mekah dikepung ya, selama tiga tahun dibaikot oleh orang kafir Quraisy, Tidak boleh berbelanja dan jual beli dengan orang-orang Bani Hashim. Dibaikot oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Berbagai penyiksaan-penyiksaan -penyiksa terhadap para sahabat Nabi yang terjadi di Mekah. Demikian pula bagaimana Allah menolong ketika Rasulullah berjihad. Walau jumlah mereka sangat sedikit, Allah berikan kemenangan. Meskipun musuh mereka memilih persenjataan persenjataan yang lebih unggul dari pasukan Islam. Jumlah mereka yang juga lebih besar dari pasukan Islam. Namun Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang Islam. Ini patah sejarah yang akan berlaku sampai hari kiamat. Setiap menyebar maksiat dan kekufuran, yang datang adalah azab. Setiap manusia mau beriman, taat kepada Allah, yang datang adalah rahmat. Allah memberikan keamanan, ketenteraan, kehidupan mereka, jika mereka mau menjalankan aturan dan syariat yang telah Allah turunkan, demi kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat kelak. Maka, ini sebenarnya menunjukkan pentingnya beda sejarah, ya, penting beda sejarah, kemudian juga, bagaimana Allah, pentingnya balik sejarah tersebut Allah kisahkan kisah para ambia dalam Al Quran di para Rasul salam mengisahkan para sahabat tentang kisah-kisah orang umat-umat yang berlalu bagaimana umat Yahudi umat Nasrani demikian pula para ulama mencerita tentang menulis ya ataupun menyampaikan dalam ceramah mereka tentang sejarah kehidupan Rasulullah s.a.w. dan apa yang terjadi antara beliau bersama kaumnya apa yang mereka katakan kepada Rasulullah s.a.w. dan apa pula yang dikatakan dari Rasulullah Sallam kepada mereka. Wakadaleka naklum sirat sahabat. Demikian pula, yaitu para ulama juga menukilkan sejarah para sahabat. Apa maksud menukilkan? Meriwayatkan, menceritakan, ya, menyampaikan tentang sejarah para sahabat. Bagaimana perjuangan para sahabat membela Rasulullah SAW, ya, menegakkan agama Allah dengan segala tantangan kesusahan mereka berupaya membela agama ini di hadapan orang-orang yang kufur kepada Allah dan orang-orang musyrikin. Wa majara lahum al Bagaimana apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ya dari ancaman orang-orang kafir dan orang, orang munafik. Bagaimana kehidupan para sahabat Ya, peristiwa peristiwa yang terjadi antara mereka dengan para orang-orang kafir dan orang, -orang munafikin. Wa ahwal ulama kisah para ulama setelahnya yang berjuang mendirikan agama ini, kisah Imam Ahmad bagaimana beliau disiksa ketika belum pertahankan akidah Ahlus Sunnah Jemaah di hadapan orang mutazilah dan zaman demi zaman berjalan terus sampai masa Imam itu Nya rahimahullah berlanjut kepada masa Muhammad Nya rahimahullah dari masa ke masa selalu ada ulama-ulama yang berjuang maka demikian ya Widukirim ahwal ulama maklum menyebutkan cerita ulama berlanjut selanjutnya Tujuannya apa? Untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Kebaikan dari keimanan ketakwaan, al-ilm wa Apa kebaikan yang didapat oleh mereka? Sebaliknya bahaya-bahaya yang dia yang dialami oleh orang-orang yang kufur. Orang-orang berbuat keburukan, kerusakan, kemaksiatan di muka bumi ini. Maka tujuannya adalah untuk melihat apa balasan bagi ahlul khair, apa balasan bagi ahlul syar, apa balasan bagi orang berbaik, balasan bagi orang berburuk. Ya. Ida fahim fahimta jika engkau sudah mengerti hal itu, fa rusul wa umamihim la na'rifuhum. Walaupun demikian, di sana juga banyak ketahuilah banyak dari rasul dan umat-umat yang kita tidak tahu. Di minhum makasus alaik wa minha wa minhum alam alaik minhum man qasasnahum minhum man lam naqsum alaik. Kata Allah Subhanahu wa di antara rasul itu yang disampaikan kisahnya. Oleh Allah Subhanahu wa kepada Rasulullah SAW, di antara rasul juga ada yang tidak Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Qur'an. Maka oleh sebab itu ketahuilah bagian dari beriman kepada para rasul di sana banyak sekali para rasul yang Allah tidak sebutkan kisahnya dalam Al-Qur'an dan juga kisah umatnya. Dan lam anhum karena Allah tidak memberitahu kita tentang, tentang mereka. Lakin akhbaran an Tapi Allah cerita tentang kaum ad. Alatilam yukhlaq itu bilad. Di mana kejayaan belum pernah dialami oleh penduduk bumi seperti mereka. Kaum ad itu. Apa kehebatan mereka? Membuat istana dari batu. Dari gunung batu. Ya mereka lubangin, mereka hias dengan arsitek yang luar biasa yang bisa masih dilihat tersiasa seperti mana di Petra, Urdun ataupun Ma, Madian atau di kaum Saleh, Madian kaum Saleh yang ada di uh, daerah Tabu eh, di Saudi Arabia. Baik, ya. Maka di mana Allah sebutkan lam yuklak Belum ada negeri-negeri semakmur itu sebelumnya sehebat itu sebelumnya kata Allah SWT. Allah belum pernah ciptakan kehebatan teknologi ya seperti itu sebelumnya. Kemudian Fa ba'ats ilaihim Hudan alaihi salam. Lalu Allah kirimlah kepada mereka Nabi Hud Alaihissalam. Itu kepada kaum Ad. Maka nami amri ma qasala fi Maka apa yang ada dari cerita mereka adalah yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Ya, maka apa yang terjadi dari urusan mereka adalah sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Qur'an Al Karim, dalam kitabnya yang mulia. Di mana Allah hancurkan mereka ketika mereka tidak mau beriman dengan Nabi Hud Alaihissalam. tauhid fi Hud Kemudian berlanjut ya, agama tauhid dipegang oleh orang-orang beriman dengan Nabi Hud sampai ya, masa yang selanjutnya. dan kita tidak tahu berapa pula lamanya manusia setelah Nabi Hud itu berada di atas tauhid. Kemudian tenggelam lagi terjadi kesyirikan. Wa baqiya fi salih, lanjut pula pada kaum Nabi Saleh. Kaum Samud ila anak sampai pula terjadi kesyirikan setelah itu. dan nadri juga tidak tidak tahu berapa masanya dan silih berganti terjadi kesyirikan, silih berganti pula Allah mengirim para rasul untuk memperbaiki ya kondisi manusia yang terjemus ke dalam kesyirikan. Summa Ibrahim alaihissalam. Terakhir, kemudian selanjutnya, Imamul Anbiya, yaitu Ibrahim alaihissalam, Allah kirim kepada Babylonia, yang ada di Irak. ala wajil muslim, tidak ada di muka bumi. Waktu itu seorang muslim kecuali hanya Ibrahim alaihissalam. Tidak ada muslim kecuali dia. Dan terjadilah di masanya apa yang Allah kisahkan antara dia dan kaumnya. Dia dibakar, ya bagaimana kaumnya menyewa patung-patung? Lalu Nabi Ibrahim, ketika mereka malaku, mengadakan dalam sebuah acara, mereka meninggalkan patung-patung mereka. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka kecuali yang terbesar saja. Lalu mereka marah, kenyataannya mereka mengumpulkan api. Bah, kayu bakar yang begitu menggunung, lalu mereka membakar Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim mati? Tidak. Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam padahal dia sendirian. Menunjukkan apa ini? Mu'ajizat Nabi Ibrahim alaihissalam Bahwa ahli tauhid akan senantiasa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun kompaknya ahli syirik, di di masa Nabi Ibrahim alaihissalam mulai dari penguasa dan sampai ke jelata, mereka sepakat untuk membunuh Nabi Ibrahim membakarnya. Namun Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian wama bi Kemudian berimanlah dengan Nabi Ibrahim itu istrinya saro. Suma aman hulut. Kemudian beriman dengannya Nabi Lut alaihissalam. Walaupun demikian kondisinya Ibrahim alaihissalam. Dengan sedikitnya orang beriman dengannya. Allah memilih pertolong kepadanya. Wa Allah tinggikan kedudukannya. Di mana dia disebut sebagai imamul, imamul itu imamnya para ahli tauhid. Wa ja'alhu imama linnas, Allah jadikan dia sebagai taula dan bagi umat manusia. Tapi amum zuara Ibrahim alaihi salam lam ya'dim tauhid fi zariyatihi. Semenjak Allah mengutus Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, eh, Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihi salam senantiasa tauhid berada di keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Secara menjadi rasul semuanya di keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. maka di antara ulama menyebutkan di antara faedah pahala tauhid itu adalah Allah akan menjaga keturunannya dari selalu berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak seorang rasul pun diutus selain Nabi Ibrahim kecuali dari keturunannya. Ya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'alam yajiun. Allah jadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya. Semoga mereka kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana imam fanadzkur syai'an min ahwalihi la yastaqri muslimun an ma'rifatiha fanaqul insyaallah pada bagian berikut kata beliau adalah kalau demikian ya karena Ibrahim adalah imam anbiya imam hunafa ya imam hunafa ya dia adalah nabi yang mulia pejuang tauhid ya sebenarnya imamul hunafa imam ahli tauhid maka beliau katakan di sini mana tuh min ahwali kita akan sebutkan sekilas tentang ceritanya nanti yang mana tidak seorang muslim pun tidak butuh tentang mengenalnya. Maka la muslimun tidak seorang muslim yang tidak akan butuh untuk mengenal cerita ini. Padahal, nah setelah itu insyaAllah akan disebutkan tentang apa? Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fikum, wallahu subhanakallahu yhamdik, alayla, lay. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.